Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley. Hui. Oke teman-teman, jadi jarak gua sekarang jauh kan, ada kali 1 meter atau ya 1 meter setengah lah dari kamera ya. Dan jadi pada video kali ini gua akan meng-unboxing yaitu kursi gaming Rexus tipe RGC101. Jadi kali ini gua milihnya warna merah dan kali ini kardusnya segede gini tuh, kalian lihat sendiri kan tuh. Ini kardusnya gede banget dan kamera gua jauh banget di sana tuh. Ya jadi pada kali ini videonya mungkin cukup singkat atau panjang atau lama gitu ya. Dan ini kardusnya udah gue buka, jadi kita langsung aja cek isinya seperti apa aja. Yuk. Dengan kenyamanan merupakan kunci kemenangan. Ini adalah bagaimana kami membuat kalian menikmati setiap detik petualangan bermain game favorit kalian di depan PC atau laptop. Rexus RGC101 ini cocok untuk menemani kalian beraktivitas. Rexus RGC101 ini merupakan solusi kursi gaming bagi kamu yang mengutamakan kenyamanan, durabilitas, dan stylish. Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi yang pastinya tahan terhadap pemakaian kamu sehari-hari, fitur 2D armrest merupakan kamu yang menemukan posisi tangan yang nyaman karena sandaran tangan dapat dinaik turunkan serta diputar kiri dan kanan. Pastinya Rexus RGC101 ini didukung oleh besi baja pada bagian bawah kursi sehingga dapat menopang beban yang berat. Rexus itu memiliki bobot maksimumnya itu 150 kg. Dengan fitur kursi gaming tersendiri itu yaitu tipe RGC101 adalah nomor 1 yaitu pegangan tangan 2D yang dapat dinaik turunkan dan dapat diputar ke kiri dan ke kanan. Jadi nggak perlu khawatir lagi kan dengan lengan pengguna yang sering pegal-pegal karena aktivitas ngegame yang cukup lama. Dijamin deh akan lebih nyaman dengan menggunakan kursi ini. Lalu yang nomor 2 adalah kaki yang terbuat dari besi dan baja. Dengan menggunakan kaki yang terbuat dari besi baja ini pada bagian bawah kursi dapat menambah keamanan dalam penggunaan kursi gaming sehari-hari serta dapat menahan beban yang berat. Jadi kalian nggak perlu khawatir deh patah atau oglek atau membahayakan, jadi dijamin awet banget lah kan, karena kursi ini terbuat dari besi baja bro, tebel banget. Dan baja itu historinya itu atau ceritanya tuh baja, besi baja itu nggak bisa bengkok teman-teman. Jadi kalau besi baja itu dia sekali bengkok itu langsung patah, jadi di sini nggak cepet patah lah. Lalu nomor 3 itu adalah size tempat duduk yang lebih luas, ukurannya XL coy. Jadi tempat duduk ukuran yang lebih luas ini menambah kenyamanan kalian-kalian semua pengguna dalam bermain game dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi nomor 4, dengan kesandaran kepala dan pinggang yang akan membuat pengguna nyaman untuk bermain game dalam waktu yang lama. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi, sandaran pinggang dan kepala ini bisa dinaik turunkan teman-teman. Jadi ya misalnya kalian pinggang kalian gak nyaman di derajat 90 atau berapa puluh kan, jadi kalian bisa dimundurkan ke 180 derajat. Jadi sesuai pinggang kalian kan, dimundurin atau ditegakin itu tergantung yang pengguna inginkan. Lalu yang nomor 5 itu material menggunakan synthetic leather. Untuk penjelasannya bahan synthetic leather kalian bisa cek sendiri di Google kan, untuk penjelasannya dan rinciannya seperti itu. Lalu lanjut aja kita yang nomor 6 teman-teman. Jadi yang nomor 6 ini yaitu bahan terbuat dari kulit sintetis dan busa tebal. Dengan kulit sintetis yang kualitasnya tinggi banget nih ya, tinggi nih, yang tahan terhadap pemakaian sehari-hari tanpa mengorbankan sisi stylish bro.
Jadi langsung aja kita nomor 7, yaitu mampu menahan beban maksimal totalnya 150 kilo kan. Jadi dengan pengguna yang memiliki berat badan di bawah 150 kilo cocok sekali menggunakan kursi ini. Jadi awet banget kursi ini, bro. Lalu yang ke-8 adalah sandaran yang dapat dinaik turunkan hingga 180 derajat sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna agar dapat merebahkan tubuh setelah kelelahan bermain game dalam waktu yang lama, teman-teman. Jadi cukup sekian untuk penjelasan gua, yaitu kursi gaming RGC101 dan review sekalian ya, teman-teman. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, teman-teman. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silahkan like, komen, dan share. Dan kalian jika kalian nggak suka, silahkan dislike aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, bro. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, teman-teman. Gua mau nyobain kursi dulu kan. Yuhu. Ini kursinya lumayan-lumayan sih buat buat jalan-jalan ke keliling ruangan kan. Jadi cukup sekian, kita akan bertemu lagi di next video. Yuk. Thank you.